Miss Semplet 1. Itu Stephen kok gak puasa sih? Astagfirullah. Ya ampun Stephen, pasti kamu gak puasa ya, diam-diam makannya. Supri. Ya ampun, tak bilangin mamah kamu, kamu yang gak puasa bener nih aku bilangin. Aduh, Supri, jangan. Kalau aku puasa penuh, aku dijanjiin beli HP sama mamahku. Kalau aku ditauin bolong, gak bakal deh aku dibeliin. Jadi kamu mau puasa penuh hanya karena HP gitu? Enggak karena HP juga kok, karena kan harus puasa. Kamu gak tahu ya, kalau kamu disiksa di neraka, tanganmu dipotong, kakimu dipotong. Dipotong? Iya, terus muka kamu disiram pakai air yang panas banget yang mendidih, kamu mau? Enggak deh, aku mulai besok mau puasa, itu tadi cuma acting kok. Kalau lagi sekali aku ngeliat kamu makan, aku bilangin mamah kamu nih bener. Iya deh Sup, tapi janji jangan bilang mamahku ya. Nanggung aja satu. Stephen! Kok, grup orang tua murid lagi rame ya? Rame gimana mah? Bentar mama cek. Ya Allah, Bu Rodia, guru kamu keserempet motor. Astaga, terus gimana? Tangan sama kakinya patah. Patah? Ya Allah, Bu Rodia. Beberapa hari kemudian, kalian tahu kabar Bu Rodia kan? Ke rumahnya yuk. Tahu. Ayo, aku juga mau ke sana. Itu Bu Rodia kan? Mana? Ih, iya. Tapi kata mama aku, tangan sama kakinya patah. Kata mama aku juga gitu. Tapi kok masih ada ya? Kalung ini berapa? Kalung itu 10.000. Kalung ini 15.000. Kalung ini? Kalung itu murah. 3.000. Mau beli yang mana? Gua kagak beli, gua cuma